Okey, kita cuba selesaikan soalan F. Okey, yang ini kita kena selesaikan yang mana dulu? Yang dalam kurungan merah dia dulu. Jadi 23/506 darab dengan, okey, selesaikan yang dalam kurungan. Selesaikan dalam kurungan, maksudnya negatif 3 1/27 bahagi dengan 2 4 6/297. Kita akan dapat negatif 3 2/3. Itu yang kamu akan dapat. Jadi kamu darabkan dengan 23/506. Kamu akan dapat negatif 1/6. Dah ada kalkulator, tekan sahaja, tekan sahaja. Kat sini kamu buat jalan kerja. Boleh. Okey, kita tengok yang G. Sama dengan, buat yang mana dulu? Buat yang mana dulu? Ya, ini dulu. Nampak yang tu. Negatif 0.4 tambah 1/2 darab dengan negatif 1/5/6. Kita akan dapat negatif 2/3/6. So, ini tak dekat, kurungkan dia. Tolak 0.5. Kita akan dapat negatif 0.4 tolak 2/3/4 tolak 0.5. Okey. Negatif 0.4 tolak 2/3/4 tolak 0.5. Okey, kita akan dapat 1.85. Negatif 3 13/20. Ha, tukar kepada nisbah. 20 kali 3, 60. Campur 13, 7/3/20 negatif. Okay, yang terakhir, buat yang mana dulu? Salah, buat yang dalam kurungan dulu. Jadi 2/9 bahagi dengan negatif 4/7 tambah 3 1/3. Kita akan dapat 2 16/21. Jadi 2.9 bahagi 2 16/21. Kita akan dapat 1 1/20. Tukar apa? Okay. Ada soalan? Senang je kan?